Alhamdulillah al-wahid al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwir al-layli 'ala an-nahar tadhkiratan lidhawi al-qulub wal-absar ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah al-malik al-ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil athhar. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmatnya kita kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqamah di dalam keimanan kita, istiqamah dalam ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat itu adalah nikmat hidup bernegara, hidup berbangsa merupakan satu nikmat yang besar. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita tetap diperintahkan untuk mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa kita senantiasa mengukuhkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Senantiasa meningkatkan rasa qanaah kita terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Meningkatkan untuk bekal kita setelah kematian. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, agama Islam sebagai agama akhir zaman, agama yang sempurna, agama yang mencakup semua aspek kehidupan, agama yang moderat, agama yang rahmatan lil alamin. Maka agama Islam mengatur semua hubungan manusia bersama manusia, manusia dengan negaranya, manusia sampai dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa jalan Islam adalah jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan bernegara Islam mengatur hubungan manusia dengan negaranya untuk bersama-sama mencapai tujuan negara, melindungi setiap bangsa dan tanah tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, menyiapkan sarana pendidikan yang berkualitas dan layak, dan sebagai bangsa Indonesia harus ikut andil dalam menciptakan perdamaian dunia. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, ke depan bangsa ini akan menghadapi berbagai macam krisis yang lebih berat. Krisis keimanan, krisis moral, krisis ketenangan jiwa, krisis keluarga, bahkan krisis kepemimpinan dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki andil yang jelas untuk mencapai tujuan negara yang disebutkan di atas. Tujuan negara yang sangat mulia,
agar kita betul-betul menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Masyal muslimin rahimakumullah. Dengan berbuat baik di negeri ini, dengan menolong orang lain di negeri ini, dengan tidak melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain, tidak melakukan korupsi, itu sudah memiliki andil di dalam membangun bangsa ini. Masyal muslimin rahimakumullah. Allah memberikan satu langkah-langkah yang jelas bagaimana kita supaya bisa memberikan kontribusi yang jelas untuk mencapai tujuan negara. Dalam surat Al-Muddathir, Allah menegaskan, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir. Ada lima hal penting yang harus kita lakukan untuk bisa bersinergi mencapai tujuan negara secara bersama-sama. Pertama, kita mengagungkan Allah semata. Dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang sangat baik, menjadi orang yang sangat toleran, orang yang tidak ingin menjahati orang lain. Oleh sebab itu, inti dalam kehidupan ini bagaimana kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena kehidupan materialisme yang semakin berat, maka kita perlu mengokohkan tazkiyatun nafas, membersihkan penampilan jasmani dan rohani kita. Karena dengan menampilkan jasmani dan rohani yang baik, tazkiyatun nafas yang kuat, maka Allah akan memberikan bantuan kita untuk menggapai kemajuan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ketika para anbiya diperintah untuk menyampaikan risalahnya dan membangun umatnya, mereka-mereka diwajibkan untuk melakukan tazkiyatun nafas. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Allah berfirman, warrujza fahjur, menjauhi segala bentuk kekufuran, bentuk segala sesuatu yang menyakiti orang lain, segala bentuk kesyirikan harus dijauhi. Karena dengan meluruskan akidah kita, insya Allah perilaku kita menjadi orang yang baik. Kita bersama-sama mencapai tujuan negara dengan luar biasa kalau kita lurus hidupnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu sekalian dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga, yang harus kita berusaha untuk merealisir dalam kehidupan ini adalah wala tamnun tastakthir. Kita wajib berkorban, berani berkorban untuk agama, untuk nusa dan bangsa. Ayat 6 dari Al-Muddathir ini menyatakan, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan. Ketika melakukan kebajikan, tidak ingin mendapatkan balasan dari kehidupan manusia ini. Tetapi kita berusaha untuk berkorban, memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan jasa dan manfaat kepada orang lain. Yang kelima, yang merupakan penyelesaian problematika yang berat, ketika ada apa-apa, ada persengketaan, ada kejadian-kejadian keramaian, semuanya mencoba untuk menahan diri, maka Allah menyempurnakannya dengan wali rabbika farsbir, hanya bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju cita-cita tidaklah bertaburan bunga, tapi penuh dengan onak dan duri. Tidak pernah seorang yang memperjuangkan cita-cita, apalagi cita-cita bernegara yang luar biasa beratnya, maka kecuali dengan kesabaran kita
dalam melaksanakan tugas. Itulah lima sendi sebagai upaya setiap individu untuk menggapai cita-cita bersama dalam bernegara. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan rakyat yang memegang teguh lima sendi kebangkitan ini untuk menuju Indonesia gemilang di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukra ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa'alamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa sanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatakal muqarrabin. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المخلصين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأمنا من أوطاف أوطاننا ودورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا من كل سوء ومكروه وأدم علينا الأمن والاستقرار وجنبنا جميعا كل ما يؤدي إلى تباعد القلوب وتباغضها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر. وأقم الصلاة.